Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera peace be upon you and greetings. Kembali lagi bersama saya Syafiq Ashraf aka Music Mind hashtag Forever Lone Ranger. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe serta tekan butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya muat naik video yang terbaru. Baiklah, selamat datang ke hari ketiga di Doha ini sempena dengan Piala Asia AFC. Hari inilah hari yang dinanti-nantikan, walaupun sebenarnya nasib pasukan Harimau Malaya kita pun dah ketahui. Sebelum melawan Korea Selatan pada hari ini pun memang kita dah terkeluar dari peringkat yang seterusnya. Tapi tak apa, sebab saya dah buat perancangan untuk sini dah agak lama, jadi tak nak buang duit pula kan, tak nak pergi. Kita pergi sajalah menyokong sisa-sisa tenaga dan juga keringat yang mereka kerahkan itu. Harapnya membuahkan hasil lah untuk perlawanan hari ini, walaupun berdepan dengan Korea Selatan yang jauh lebih hebat prestasinya. Tapi tak apalah, perlawanan hari ini akan diadakan di Stadium Aljano. Jadi saya kena naik metro dari stesen Museum Negara, tukar di Musyairib dan terus ke Al-Wakrah. Dan dari situ ada bas perantara untuk ke stadium. Dan nampak tak? Saya berbusana baju Melayu, dah halang-halang terkeluar kan. Baiklah, terkeluar dengan penuh bergaya. Orang kata apa, go big or go home kan. Saya go big and then go home. Lusa. Okay, ini baru sikit. Kalau nak tengok persalinan penuhnya, kena tunggu saya tiba di stadium lah. Tapi sebelum tu saya nak ke tempat lain dulu. Dah selesai urusan di situ, baru saya ke stadium. Okay. Baiklah, saya kini berada di Stadium Al-Janoub, gelanggang yang akan menjadi saksi kepada pertembungan antara pasukan Korea Selatan dan juga Malaysia. Stadium ini memiliki kapasiti kira-kira 44,000 tempat duduk, namun ia akan dikurangkan kepada hanya 25,000 sahaja sebaik sahaja tamat Piala Asia ini. Di stadium inilah Olivier Giroud dan juga Kylian Mbappe menjarakan gol sewaktu Piala Dunia 2022 yang menyaksikan Perancis menang ke atas Australia dalam perlawanan peringkat kumpulan. Dan harapnya di sinilah ada seorang pemain Harimau Malaya sekurang-kurangnya menjaringkan gol agar Malaysia tidak pulang dengan kosong mata dan kosong gol. Ramai yang bersikap pesimistik, tetapi kita lihat sajalah apa yang bakal berlangsung nanti. Saya dengan sepersalinan penuh dari atas ke bawah memang menjadi tumpuan ramai dari tadi. Akhir-akhir yang nak bergambar, tak kisah kan, dah halang-halang kita ada kat sini. Jadi kali ikut kan ada lagi 2 jam sebelum perlawanan bermula, tapi kita tengok-tengok dulu lah apa yang ada. Oh,
pertama sudah perlawanan antara Malaysia dan Korea Selatan yang menyaksikan satu keputusan yang begitu mengejutkan tapi mengembirakan buat kita. Seri 3 sama dengan gol saat-saat akhir daripada Tim Morales. Memang tak tahu nak cakap apa, amat terkejut. Kita tulang kurang-kurangnya dengan satu mata dan 3 gol. Memang rezeki saya lah datang ke sini hari ini. Wow. A few moments later. Baiklah. Dah tak ada suara dulu. Puas sangat menjerit tadi. Itulah perjalanan saya untuk hari ini yang amat penuh dengan bermacam-macam kejutan. Alhamdulillah, memang ini rezeki saya lah. Alhamdulillah dapat hadir ke Doha ini dan menyaksikan perlawanan Malaysia menentang Korea Selatan. Saya mengharapkan sekurang-kurangnya ada satu gol dan sudahnya ada 3 gol. Memang tak dapat nak diungkapkan dengan kata-kata. Ini satu pencapaian yang amat membanggakan lah untuk Harimau Malaya menentang Korea Selatan, pasukan yang dibarisi oleh Song Hyun-min dan juga beberapa lagi pemain lain yang berkelana ke Eropah. Memang satu keputusan yang di luar jangkaan sebenarnya. Kita pun tahu kita tidak meletakkan harapan yang tinggi kepada mereka untuk menang ke atas Korea Selatan secara realistiknya. Ada juga suara sumbang yang mengatakan Korea sengaja memberikan saingan yang tidak begitu kuat kerana ingin mengelak daripada bertembung dengan Jepun untuk pusingan kedua. Tapi tak kisahlah korang nak cakap apa, yang penting kita seri menentang Korea Selatan yang menaikkan ranking kita sedikit dan ada gol terhasil buat pertama kali dalam tempoh berdekad lamanya. Jadi kali ini saya diberi peluang untuk menyaksikan 3 gol sekaligus. Memang amat puas hati. Memang perjalanan ini amat berbaloi lah. Jadi saya memang dah tak larat. Ni pun beli bungkus dia dekat kedai Semeneka. Makan, mandi dan tidur. Esok Jumaat dapat lari sekejap. Okay, jadi tolong nak diri kuat-kuat sebab dah suara dan sebab dah dalam hotel. Tak orang lain dengar. Tahniah kerana akhirnya dah hujung-hujung ni dah tersingkir ni lah, baru nak tunjukkan belangnya. Tapi tak apa, kita jumpa lagi pada hari esok dan juga vlog yang esok untuk pengalaman saya di Qatar. Kemana pula esok? Ada kaitan dengan sukan juga. Kemana? Tunggu. Terima kasih kerana sudi menonton. Tekan share, like, subscribe. Seperti biasa, Abang Umi Kak Nusyaki Syahid, I love you. Salam mesra dari Doha, Qatar. Ataupun dari Stadium Al Janoub. Daripada saya, Syafiq Ashraf, AK Music Mind, #ForeverLoneRanger.